Jenazah Kepala Rumah Sakit LB Murdani, almarhum Mayor CKM Dr. Beni Arjihans, tiba di rumah duka di Kota Cimahi pada Rabu malam. Kedatangan jenazah disambut isak tangis oleh pihak keluarga. Suasana haru menyambut kedatangan jenazah almarhum Kepala Rumah Sakit LB Murdani Merauke, Mayor CKM Dr. Beni Arjihans di rumah duka di Kompleks Sriwijaya Raya, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Rabu malam. Jenazah almarhum yang didampingi oleh istri Juardiana Ningsih tiba di rumah duka pada pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jenazah almarhum Beni Arjihans diberangkatkan dari Merauke sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kedatangan jenazah Beni disambut isak tangis kerabat, saudara, dan rekan seprofesinya di Cimahi. Sejumlah kerabat dan rekan almarhum juga terlihat bergantian berdatangan ke rumah duka untuk melakukan takziah kepada pihak keluarga almarhum. Usai disemayamkan di rumah duka dan disolatkan oleh pihak keluarga, jenazah Beni Arjihans pun pada Kamis pagi tadi akhirnya dimakamkan di Taman Pemakaman Bahagia, Tipar Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan prosesi pemakaman yang dilakukan secara militer. Menurut kakak sepupu korban, Edi Yusuf mengatakan, Beni merupakan sosok orang yang pintar, bahkan di mata keluarga, Beni mempunyai sifat yang baik, supel, mudah bergaul, hingga sering membantu orang yang kesulitan. Mendengar kabar meninggalnya Beni membuat keluarga sangat kaget. Ya, dia termasuk orang yang ramah dan pintar dan gampang bergaul. Betul. Dan orangnya apa sifatnya itu mudah kasihan terhadap orang begini tuh gitu. Enggak. Bukan istilahnya orang yang kosok wibawa gitu. Ya, biasanya kalau no problem lah orang-orangnya gitu. Seperti ramai diberitakan sebelumnya, Mayor CKM Dr. Beni Arjihans yang menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit LB Murdani Merauke meninggal dunia setelah ditikam oleh bawahannya pada Selasa 5 Juli 2022. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.